Virtual, selamat datang ke video siri pengetacaraan Python. Saya sekarang sedang berdiri di hadapan salah satu imej yang paling hebat dalam sejarah astrofizik. Ini adalah satu-satunya rakaman imej lohong hitam. Imej lohong hitam ini sebenarnya bukanlah foto sebenar yang menggunakan kamera. Imej ini adalah hasil daripada pemprosesan data yang diterima dari satelit dan teleskop gergasi dengan menggunakan pengaturcaraan kod Python. Tanpa kemahiran pengaturcaraan, kita mungkin tidak akan dapat membentuk bayangan ini. Python adalah salah satu bahasa pengaturcaraan yang paling kerap digunakan di dunia. Python adalah bahasa pengaturcaraan yang sangat berkuasa dan serba boleh. Ia digunakan oleh banyak syarikat dan organisasi global seperti Instagram, Google, Spotify dan NASA. Tahukah anda, YouTube dibangunkan sepenuhnya menggunakan Python? Dalam siri ini, kita akan belajar kemahiran asas bahasa Python. Kita akan cuba membina projek ringkas bagi setiap episod dalam siri ini menggunakan konsep utama yang dipelajari. Untuk tujuan video tutorial siri ini, kita akan menggunakan Replit sebagai perisian pengaturcaraan. Tetapi, anda bebas menggunakan sebarang perisian lain untuk menghasilkan kod Python anda. Python adalah bahasa pengaturcaraan yang mudah kerana kodnya seakan-akan membaca ayat dalam bahasa Inggeris. Sebagai contoh, jika kita mahu memaparkan hello, kita hanya perlu menaip print hello. Ha, mudah kan? Anda dah berjaya menulis kod Python pertama anda. Dalam pengaturcaraan, suatu yang dipaparkan pada skrin komputer disebut sebagai output. Sebaliknya dipanggil input. Input adalah maklumat yang perlu kita berikan kepada komputer. Ini adalah cara kita meminta maklumat daripada pengguna. Kita typekan input, apakah nama anda. Tekan run untuk melihat apa yang terjadi. Tak ada apa-apa yang berlaku kan? Sebenarnya, sesuatu telah pun berlaku. Jika kita typekan sesuatu pada skrin selepas menekan run, apa yang telah di-type menjadi maklumat yang diterima oleh komputer. Alina adalah input yang saya berikan kepada komputer. Tetapi, maklumat input tadi hilang sebab kita tidak menyuruh Python untuk menyimpan maklumat tersebut di mana-mana. Komputer adalah sebuah mesin yang hebat dalam mengingati sesuatu perkara. Dalam kes ini, kami mahu komputer mengingati input yang di-type tadi, Alina. Kita boleh menyimpan maklumat ini di dalam suatu pemboleh ubah atau dalam bahasa Inggeris, variable. Pemboleh ubah bertindak seperti sebuah kotak yang menyimpan maklumat yang diberikan kepada komputer. Sekarang, cuba kita baiki kod tadi. Dalam contoh ini, saya akan simpankan maklumat input kepada sebuah pemboleh ubah yang saya namakan murid. Kita boleh gunakan pemboleh ubah ini pada baris kedua kod untuk memaparkan maklumat tersebut. Sama seperti kotak sebenar yang mempunyai pelbagai jenis untuk menyimpan barang-barang yang berlainan saiz, pemboleh ubah juga ada beberapa jenis untuk menyimpan maklumat yang berbeza. Sebagai contoh, integer boleh disimpan dalam pemboleh ubah jenis integer sahaja. Tetapi pemboleh ubah jenis float boleh memegang nombor perpuluhan sahaja. Terdapat juga jenis pemboleh ubah yang menyimpan aksara dan rentetan. Dalam bahasa pengaturcaraan, rentetan dipanggil strings. Bayangkan kita ada kotak yang boleh menyimpan banyak jenis nama di dalamnya seperti Felicia, David, Daniel, Alina. Daripada cuba mengingati nama-nama yang terdapat dalam kotak tersebut, saya hanya perlu berikan nama pada kotak. Saya akan namakan kotak ini murid. Di sini kita boleh melihat simbol tambah. Kita juga boleh melakukan operasi matematik dengan menggunakan Python. Dalam contoh ini, kita telah menambah dua string bersama dengan menggunakan simbol tambah. Python juga boleh membantu kita melaksanakan pelbagai jenis operasi asas matematik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Operasi ini boleh dilakukan jika kita menggunakan simbol yang betul. Sebagai contoh, ini adalah kod untuk mengira luas segitiga. Formulanya adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Cuba kita uji kod tadi dengan menekan run. Alamak, error! Okey, ingat tak masa penjelasan pemboleh ubah tadi? Pemboleh ubah ada pelbagai jenis untuk menyimpan maklumat tertentu, kan? Okey,
Bila kita memberikan input kepada Python, Python tak tahu yang kita telah memberikan nilai nombor. Python membuat andaian yang semua input yang diberikan adalah dalam bentuk teks. Jadi, bila nombor telah dimasukkan, pemboleh ubah dalam Python tadi tak dapat nak mengesan input tersebut dan memberikan kita ralat atau error kerana pemboleh ubah yang berlainan jenis digunakan dalam operasi yang sama. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu seragamkan jenis pemboleh ubah yang digunakan. Kita boleh seragamkan dengan menyatakan jenis yang ingin digunakan sebelum nama pemboleh ubah tersebut. Kita boleh bayangkan penukaran ini seperti menukar baju pemboleh ubah kita. Dalam kod baru ini, kita telah mengubah tapak dan tinggi kepada integer dengan menyatakan int. Jawapan yang dipaparkan sebagai output pula diubah kepada str atau string kerana perlu digabungkan dengan ayat luas segitiga adalah. Jom kita imbas kembali apa yang kita belajar tadi. Yang pertama, kita belajar tentang input dan output. Yang kedua, kita belajar tentang pemboleh ubah. Dan yang ketiga, operasi matematik. Cabaran untuk anda sebelum kita ke video seterusnya adalah untuk membina kalkulator BMI atau Body Mass Index. BMI adalah ukuran berat badan anda berbanding ketinggian. Untuk mengira BMI, berat perlu dibahagikan kepada kuasa 2 tinggi. Cuba bina kalkulator yang meminta berat dan tinggi seseorang dan paparkan jumlah BMI mereka. Jangan lupa untuk seragamkan jenis pemboleh ubah yang digunakan. Selamat mencuba!